Tapi dia nyanyi live nya kayak paling keren yang lagunya. Ya aku tahu ya. Pas. Karena gitu terus belakangnya ada dikasih sedikit beda apa gitu. Terus dia suaranya nyampe semua paling tinggi kan. Dia suaranya lumayan tuh deh. Dia udah tua loh. Gary Barlow itu kayak masih bagus gitu karena aku mau oh kayak gituan nih ini yang lebih baik. Tapi nggak makan tempat, kuncinya bisa digital. Udah lama pengen beli buat jadi ini. Jadi itu di unboxing tuh. Tak yang takut komplain soalnya ada yang berentak ini. Orang suka malu sih sudah video ini. Iya. Iya. Pakai kalau dia nggak mau. Ini panas. Kali. Ya kan di foto juga itu. Iya. Iya. Foto ya ada lama. Tapi yang ini mas kita bohong sih, tapi jangan banget. Apa? Kursi kecil yang buat di kamar mandi itu loh, kalau mandi baby. Makanya kan ada yang tingginya kan. Ini enggak. Kita pendek kan? Tapi sebenarnya enak pendek, kalau tinggi bisa jatuh. Kalau pendek itu cuma di bawah. Ngeri ya. Menurut aku itu lebih aman sih rasanya ya. Sekian review dari saya. Jadi ini adalah bangku lipat dari American Secure. Jadi gue beli di Tokopedia. Harganya kurang lebih 100.000, ya 90.000 sekian. Awalnya beli untuk naik ke lemari di atas ya sehari-hari. Udah pengen udah lama, tapi karena nggak begitu penting jadinya ditunda. Kita cari-cari lagi. Ya, sebenarnya ada juga di DIY toko DIY ya. Ini sama kurang lebih harganya sekisaran segitu 100.000 juga. Tapi karena jarang kesana. Ya, corona dan nggak sempet akhirnya beli online, akhirnya nemuin merek lain namanya Secure salah satunya. Tadi udah di packing dan juga di videoin karena takut ada yang beberapa reviewnya bilang ini ada yang rusak ininya ya. Tapi ya begituannya dapatnya yang cukup oke, perfect, nggak ada cacat. Tapi ketika dipakai untuk tadi kan niatnya untuk naik ya, bukan duduk-duduk tapi lebih ke naik lemari, ternyata ya agak sedikit ini ya, nggak tahu nih aman apa enggak, agak karena ini sebenarnya kursi lipat ya gitu, bukannya tangga gitu, jadi ya agak sedikit inilah goyang dikit mungkin ya, jadi tetap harus hati-hati. Tadi gue nyoba beratnya kurang lebih 71. Oke, dan ini cukup oke lah. Tapi agak sedikit ini dikit ya, mesti hati-hati kembali lagi. Kalau misalnya ada niat untuk
benar-benar untuk naik reguler, mending beli tangga kecil gitu ya, atau lainnya yang lebih solid. Kalau ini kan kembali lagi ini lipat, kursi lipat, rangkanya juga cuma di sisi-sisinya dan tengah doang. Jadi ya kurang lebih itu aja reviewnya untuk produknya ya. Semoga cukup jelas, kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya, see you, bye.